Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani klaim Demokrat semakin merapat ke koalisi pendukung Prabowo. Ahmad Muzani mengaku pihaknya terus menjalin komunikasi politik dengan Partai Demokrat menyongsong pemilu 2024. Ia pun mengklaim Partai Demokrat bakal gabung ke koalisi Indonesia Maju. Sebab ia mengatakan bahwa pihaknya sudah bertemu dengan elit partai berlambang bintang Mercy itu beberapa waktu lalu dan kedua belah pihak dinilai memiliki kecocokan. Sementara itu, terkait pertemuan antara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di momentum HUT Pebabri, Muzani menilai momen tersebut sebagai titik penting bagi kemungkinan kerjasama antara kedua partai. Seperti diketahui, Partai Demokrat merasa dikhianati oleh Nasdem yang memilih Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan dibanding AHY. Padahal sejak awal, Demokrat dan Nasdem sudah membentuk koalisi bersama PKS. Akhirnya, Demokrat pun memutuskan untuk meninggalkan koalisi Anies Cak Imin dan kini tengah membangun komunikasi dengan koalisi Prabowo. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.